Apakah fadilat sekiranya kita amal ya salam 100 kali sehari selama 3 bulan berturut-turut? Tak tahu hamba ni ya salam ni 100 kali. Amalan hamba dok buatnya 1000 kali sehari, ya salam ya salam ya salam ya salam. Nah. Nah. 3 bulan boleh nampak hasil dah. Nah, musim-musim penyakit, musim-musim gapo kehidupan kita selamat. 1000 banyaklah. Ya salam ni tak tahu banyak sangat fadilat dia. Kita rasa sendiri lah. Amal ya salam 1000 kali. Ambo ijazah ya salam 1000 kali. Ya salam ya salam ya salam. Semua kerja yang buat kita jadi berlaku. Nah, banyak benda kita rasa dalam kehidupan kita berubah dengan sebab baca ya salam. Dengan niat gapo-gapo ikutlah kita nak niat gapo-gapo. Dan hadir ke makna ya salam, yakni Allah Ta'ala yang menyelamat. Allah Ta'ala lah punca segala keselamatan. Ha, betul.